Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah kembali mengingatkan pemerintah daerah setempat agar dapat melakukan pembenahan terhadap infrastruktur jalan di wilayah setempat. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan bahwa di usia yang ke-22 tahun ini tentunya infrastruktur jalan juga perlu diperhatikan. Jalan itu masih kita aksesnya masih layak tapi belum bagus kan gitu. Tapi sudah bisa dilewati tapi belum bagus kan gitu. Ada beberapa titik di beberapa ruas jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, politisi dari PDI Perjuangan ini juga berharap pembenahan infrastruktur jalan di Bumi Gawihatan Tiring dapat diperhatikan. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Antara TV mewartakan.